Dangdut yang sekarang sudah menjadi official music of Korean Volleyball Women's League. Ada, jadi kalau Megawati lagi main di sana itu stretchingnya pakai lagu dangdut. Nanti juga bisa jadi opa-opa di sana. Siap. Dan harapannya bahwa kerjasama ini akan membuahkan hasil untuk 50 tahun ke depan Indonesia akan masuki era Indonesia Emas 2045. Kita akan mampu menjadi negara baik dari pencapaian industri ekonomi tadi juga buat kesejahteraan. Mas Andi, gimana sih melihat anak muda zaman sekarang kan mungkin kiblatnya ke arah hip-hop tapi mungkin meninggalkan band-band lokal sendiri? Kalau saya melihatnya bahwa selera musik itu kan universal dan tergantung dari masing-masing individunya. Tapi talenta-talenta muda kita gak artis-artis musik kita luar biasa, dan kita harus terus mendorong agar kita juga selain mencintai musik-musik dari luar negeri, mencintai musik dari Indonesia. Dan saya waktu tahun 80-an pernah ke Korea, dimana saat itu Korea lagi membangun industri ekonomi kreatifnya sampai industri garmennya waktu itu. Terus di tahun 2000 industri ekonomi kreatifnya kita lihat transformasi dari industri dasar, Korea ini bisa membangun industri ekonomi kreatif. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di sosok Akarati ini, mudah-mudahan kita bisa pada para pelaku ekonomi kreatif lainnya menciptakan pertumbuhan ekonomi kita dan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.